Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau masak cumi asin ya teman-teman. Jadi bahan-bahannya ini ada cumi, ini cumi asin. Sekarang ini kita rendam sama air panas dulu. Ini kita pindahkan. Ini kita siram air panas. Terus ini kita biarkan dulu ya, sampai berapa lama terserah ya. Jadi ini sampai kita nyiapkan semua bumbu-bumbunya, baru nanti kita cuci bersih, kita tiriskan. Ini kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya, ini bumbunya semua aku rajang ya teman-teman. Jadi ada cabai merah, cabai hijau, tomat, daun salam, daun jeruk, serai, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kaldu jamur. Terus ini aku pakai kecap dan pakai saus tiram. Sekarang kita lanjut masak ya. Oke teman, ini bawangnya udah harum, sekarang kita masukkan cabenya. Kaldu jamur, kecap, oke teman-teman, ini kita kasih air sedikit aja ya. Terus ini kita biarkan sampai airnya menyusut ya. Oke teman-teman, ini airnya udah menyusut ya, udah mengering. Ini sekarang aku angkat ya. Sekarang aku matikan kompornya dulu. Oke teman-teman, ini hasilnya ya, tumis cumi asinnya. Ini walaupun sederhana, ini enak banget ya teman-teman. Bikin kita makannya tambah semangat gitu. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.